Tengku, tukang pinganu sudah datang. Apa? Tukang pinganu. Pinganu. Kepala kecil, kepala kota. Kepala lagi. Nadin, kenapa mana deh? Saya nak pergi meeting, Maja. Meeting? Ya. Meeting pakai minyak wangi? Ay, ini meeting raksasa, Maja. Kalau tak pakai, tak bolehlah. Asyam, pulang nanti bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tengka. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap korang selalu sehat cuy ya, selalu sehat. Dan seperti biasa saya selalu mengatakan, jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP cuy ya. Buat korang yang baru bergabung di channel NDTK, terima kasih banyak sudah mengikuti channel saya ya. Walaupun channel saya ini kebanyakan subscribernya itu yang menyukai komedi cuy. Oke. Dan sedikit informasi cuy ya, saya belum sehat lagi ya, saya belum benar-benar pulih ya, lambung saya benar-benar sakit cuy, jadi saya nggak mau buat apa namanya video komedi cuy dulu ya, saya lebih memilih mereaksi video-video yang cukup sederhana, maksudnya itu yang agak serius gitu ya. Contoh film Piramli yang akan kita lihat itu yang judulnya Antara dua derajat tulisannya di sini cuy ya. Saya enggak tahu di sini memang genrenya komedi kah atau serius, tapi kalau lihat dari thumbnail yang dibuat oleh Nostalgia Warna maksudnya ini serius cuy. Jadi enggak jadi masalah, view-nya sedikit pun tak jadi masalah cuy. Info ya, saya infokan buat korang lagi cuy. Saya akan membuat sebuah konten baru nanti cuy ya. Saya kemarin-kemarin dah berpikir cuy, saya akan membuat dua konten baru lagi cuy, yang mana kita akan mereaksi film atau movie tapi dengan cara yang berbeda. Ini benar-benar mereaksi, bukan menonton bareng gitu ya, bukan nonton bareng cuy. Jadi korang jangan harap saya akan menampilkan semua scene dalam reaksi saya gitu ya, nggak semuanya. Korang bisa nonton ini cuy. Oh, the twinsies in their twinsie pajamas. Do you know who that is? No. It's like Sin City, but, you know, set in Roman times. For he would return to his people as Spartan, or not at all. I gotta say, y'all, they do a great job building up to this, man. Like, to let you know that these people are not effing around. Ooh! Damn. Okay. How are we gonna handle this guy? His voice. Oh, God, that brings back memories. Like, I remember his voice just not being... as it didn't match his face. Yeah. Whatever he said. Oke, saya mendapatkan inspirasi dari channel-channel yang saya perlihatkan tadi cuy, karena mereka enjoy gitu ya. Mereka bisa tengok semua film favorit mereka cuy, dan bisa dipublikasikan ke YouTube. Tapi itu benar-benar memperlihatkan reaksinya saja, bukan filmnya. Sebab filmnya korang bisa tengok di website atau di pokoknya tempat nonton film gitu, korang bisa nonton di situ cuy. Di sini benar-benar kita dipertunjukkan reaksinya aja cuy. Korang mengerti lah cuy ya, yang namanya reaksi seperti apa cuy. Dan menurut saya banyak yang menyukai itu cuy, di luar sana gitu ya, orang-orang putih di luar sana menyukai itu. Dan gak ada yang benar-benar banyak protes gitu ya. Saya harap korang juga bisa macam itulah kepada saya cuy. Jadi saya bisa mereaksi semua film-film yang korang request. Zombie Kampung Pisang apa, pokoknya itulah ya cuy ya. Dan ada juga Hantu Kah 5. Itu yang pengen banget saya nonton,
dengan apa namanya munafik ya, munafik juga, munafik satu, munafik dua. Saya pengen banget tengok itu cuy dan memperlihatkan reaksi saya kepada korang. Itu ya, makanya saya memilih untuk membuat konten ini cuy. Saya insyaallah ya saya akan membuat dua konten. Oke. Saya sudah banyak banget cakap di sini cuy. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 antara 2 derajat. Oke. Okay. Oh. Aduh, apa ini? Dari musiknya saja nih kita udah tahu cuy ini lebih ke ini ya. Film serius ya. Wong Hong. Musik seperti biasa, musik piramid cuy. Oh, dialog piramid juga. Direk. Semuanya kayak piramid deh. Ini film tahun berapa cuy kira-kira ya? Ini sebenarnya film ini kurang sangat peminatnya cuy, tapi tak apalah ya. Harus masuk koleksi di channel NDTG ini. Oh, ini nih apa yang main di apa namanya ini? Pendekar Bujang Lapo. Astaga kucing. Ini kok kayak horror filmnya sih. Sebenarnya bukannya ini cuy, bukannya saya takut cuy. Saya paling enggak suka jump scream apa gimana caranya cuy yang muncul tiba-tiba gitu cuy. Bikin kaget gitu ya. Saya tak. Hantu. Itu bukan hantu sih sebenarnya, itu orang tadi yang menyusup. Ada apa-apalah. Mana ada hantu zaman ini? Iya, iya. Putih, sekarang pergi tidur. Jangan percaya pada hantu. Semuanya bohong. Baik, Bu. Silakan.
Jam 12. Datang, Zaleha. Suara film ini. Mari, mari padaku. Lupakah kau sudah pada janji-janjimu? Mari. Irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan, pincanglah lagu. Masa orang tak dengar aja? Dan rusaklah seni. Mari, Zaleha. Zaleha. Siapa namanya nih? Lupa lagi gue sih. Ini kalau filmnya kayak film horor gitu sih. Ya? Itu bukan hantu sih sebenarnya ya. Itu orang tadi yang nyusut. Tadi ada ini, ada tulis semua apa? Miss Full. Dinda, kenapa Dinda? Kenapa Tuan Putri? Entah Langku, barangkali pencuri agaknya. Pencuri? Putih, putih, putih. Mari. Malah panggil. Dinda. Dia juga takut. Eh, kemari kau. Putih, jaga lingkung kau sekejap ya. Ini rumah besar juga cuy. Ada apa-apa tuh kan gue? Tak nampak apa-apa pun ku. Tak tahu saya, tak suka ya. Rumah yang besar macam ini cuy. Saya tak fikir pencuri muka-muka. Barangkali perasaan istriku saja tak. Boleh jadi juga tadi. Istri saya tuh memang lemah semangat. Sudah langkah aja semari masuk ke dalam. Engku. Biru. Putih, suruh jaga masih tidur lagi. Rumah dia gantung tuh. Dinda, bagaimana yang Dinda lihat tadi? Aduh, gua enggak harus ngakak dulu cuy. Berdiri di luar jendela. Barangkali curi agaknya. Saya takut ngakak cuy, karena lambung saya sakit. Lupakanlah peristiwa itu. Malah tidur. Terima kasih, Kak Jis. Mari, Dinda. Selamat malam, Kak Jis. Selamat malam. Selamat malam, Kak Jis. Selamat malam. Ada pistolnya. Dulu-dulu tuh senjata diperjualbelikan ya. Kacau.
apa Sudin ya? Tadi bukankah kau tidur bersama-sama aku? Bilanya yang kau keluar. Oke, ternyata kau lagi ke rumah besar tuh ya. Piramli tadi ya. Apa kau ini sudah nak jadi gila kan? Kau gila. Tengku Jaleha sudah mati dah. Tak usah kau ingat-ingat dia lagi. Nasib baik kau ni jadi abang sepupu aku lah. Kalau kau jadi adik sepupu aku, aku cekik-cekikkan, aku patah-patahkan tulang kau kan? Diam dah. Diam dah. Polis! 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 Mari tangkap orang gila ini. Edil, kenapa kau terpakai-pakai tengah malam ini, Den? Ha? Maja, Maja tolong nasihatkan anak Maja ini. Asyik berulang ke rumah besar itu. Ghazali, janganlah kau turut hati kau, Ghazali. Tunggu dari hati tak mati. Percayalah cakap Mak Ghazali. Ghazali. Biar si mulut mengatakan dia mati. Tapi saya percaya Tunggu Ghazali tidak mati. Dia masih hidup. Nah, di sini badan Piramli sudah mulai ini ya. Hujan. Hujan memang sudah mulai berisik di sini badannya. Aku masih teringat dengan jelas pada hari yang membawa kenangan. Ketika itu pun hujan turun dengan lebat. Lengkap ini, lengkap. And then, Jen, kocek, kere. Ada apa, Jenderal? Saya bukan Jenderal. Saya Leba. Ah, saya pikirkan Jenderal Leba cerita tadi. Ada hal apa, Jen? Saya datang, saya minta tolong. Saya minta tolong. Tolong. Saya minta tolong. Saya minta tolong apa, Jen? Cepatkan, saya tukang terlumpu. Jadi saya tengwarin tak lama-lama tolakkan kereta tu. Minta tolong. Tolong. Saya lagi lembu di tengah jalan. Awak kan lembu boleh jalan tengah-tengah jalan? Salah. Barangkali terlepas dari jagaan tuannya. Awak kan lembu boleh terlepas daripada jagaan tuannya? Ya, sebab sudi. Banyak tanya. Orang lagi minta tolong. Dia bagi tanya saja. Saya tak bisa banyak tertawa dulu je. Aduh, lambung saya masih sakit. Lebih bagus ni je. Satu, dua, tiga, sekali tolak. Baiklah. Satu, dua, tiga. Pandangan pertama ternyata, cuy. Satu, dua. Berarti dicerita ulang ya di sini ceritanya. Sudin. Tolak. Patutlah kereta ni tak mau bergerak. Rupa cik kak ada duduk belakang. Ha, turun dia kak. Turun, tolong tolak. Astaga, perempuan ni suruh tolak lagi cik. Tolak. Satu, dua, tiga. Wah, menang banyak.
Sejak dia kereta ni pesan baru kan? Dipunci sembarang saja sampai lampu semua itu. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oi, sama-sama, oi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh, senang. Berkesan juga ya. Terima kasih saudara. Perjumpaan pertamanya nih berkesan. Dapat cerita ini bergerak. Nah, ambillah uang nih buat minum-minum kopi. Tak payah, tak payah dia, tak payah. Kebetulan kami bukan mengharapkan uang. Sidin, sidin. Pak Sidin. Diambil dong. Terima kasih saudara. Kenapa harus ada Pak Sudin di film ini aja? Malah ada komedi. Aduh. Kalau saya tahu cuy, ada Pak Sudin di film ini, saya tak mau react dulu gitu. Oi, oi, kemana kau nangkap piano ni? Tu, sejarah hal sebanding atas. Betul ya? Buat apa nak piano tu ke atas? Besok orang ada birthday party lah. Birthday party pun tak boleh bikin sini kan? Di sini pun kan tempat yang kecil, kuasa asyik bising lagi lah. Wah! Oh, Wak! Oh. Ah, kalau dah tengok Muna, tak ingat nak kerja. Iya, Bu. Kamu dua beradik tu macam kucing dengan tikus. Asyik nak bertengkar aja hari-hari. Oh, so saudara ceritanya, ya? Betul, ya? Mesti yang kamu pesan dari Singapura tu, tak dapat tahu. Aku rajanya dengan Mesti Jo. Oi, orang sibuk aja, Wak. Jalan tak boleh. Ada saja. Selamat hari jadi, selamat bahagia, selamatlah panjang usia, kamilah berdoa. Asik. Ceritanya ini dia ceritakan masa lalunya lagi cuy ya. Jadi pengiring di sini ya. Grup dari Firamli yang di apa? Saya lupa cuy. Tapi di sini dia udah tua juga cuy ya di sini. Tunggu Ismail. Itu Zalia. Oh anak anda. Kabar baik ya. Kabar baik dan selamat panjang. Oh tunggu tak ke rumah tu. Apa kabar? Kabar baik. Tunggu Ismail. Apa kabar dong? Kabar baik. Kalau saya lihat Dato ini saya tuh kayak mau tertawa terus sih. Ghazali, Ghazali, kau kenal perempuan tu tak? Ghazali ya. Perempuan yang ketawa tu lah. Aku Dato, maaf. Perempuan ini yang keritanya muntah tempoh hari. Oh, jadi kita tolak ramai-ramai. Ya, 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 ya.
main satu lagu lah. Jangan-jangan barangkali kita main satu lagi. Apa lagu? Selamat hari jadi. Selamat hari. Masih. Spesial ini dikasih surprise ya. Ketika berusia 21 disambut dengan dia gembira di kebun. The Beatles. The Beatles banget sih ya. Asik. Semua orang menoleh. Cuma di sini mereka grup penghibur ya ceritanya ya. Seandainya ada Aziz di sini, cuy. Aduh, saya salah mereaksi film ini, cuy. Satu kelebihan dari piramida juga tuh, semua alat musik kayaknya dia tahu, cuy. Masa di dalam hujan dahulu. Oh, pasti ingat. Pemuda itu lawa, yangku. Lawa, ya. Pandai memetik piano. Pandai menyanyi. Siapa namanya, Muna? Namanya Pati Kurampik Sangku. Tapi yang main double bass itu Sudi namanya, yangku. Salah kau nih, lain yang ditanya, lain pula yang dijawab. Orang tanya yang main piano itulah. Namaku Ghazali. Asih, Ghazali. Ayahku bernama Mahdi. Ibuku bernama Khadijah. Lu lengkap. Umurku 28 tahun. Belum kawin. Asik. Aku bekerja di International Club sebagai pemain piano dan penyanyi. Cukup? Cukup. National Club. Aku selalu di sini. Karena di sinilah tempatnya aku mencari ilham untuk mencipta lagu-lagu. Benar. Apa kamu buat di sini? Aku datang kemari untuk memetik bunga-bunga buat jambangan rumahku. Jambangan rumah. Oh ya. Jambangan rumahku. Siapa namamu? Saya apa namaku? Nama sendiri pun dah lupa. Zaleha. Namaku Tengku Zaleha. Tengku Zaleha. Alang kali kita sambung ya. Muna, Muna, Pati ada di sini, ku. Astaga. Muna, mana kita balik? Ku, dah makan. Bebek Muna, jangan bucil. Tantosan, Muna tadi ini tahu. Yang dia tahu, yang satu namanya Sudin, gitu ya. Ternyata. Oke. Okay. Aduh, film ini kelakar sih, cuy ya. Kayaknya bukan film serius. Genre serius, cuy. Kemana kamu pergi? Anak Indah pergi ke ujung kampung memetik bunga-bunga, Indah. Dengar sini baik-baik, Kuzaria. Mulai dari hari ini, Ayanda tidak izinkan kamu pergi ke mana-mana. Kerana Ayanda curiga, kalau bercampur gaul, berlebih-lebih lagi kamu membuat perhubungan dengan pemuda-pemuda yang tidak setara dengan darjat kita. Oke. Di sini saya sudah paham ya, judulnya apa ya? Anda ingin nak belajar main piano, Anda? Piano? Kuasa, Anda, kalau Anda ke Singapura besok, carikan orang yang boleh mengajar main piano. Kalau dari Singapura sangat mahal, Anda. Kan lebih baik kita panggil tukang piano malam tadi. Ayanda. Pintar banget ya.
tiba-tiba pengen dia pintar jago apa? Jago piano. Takro ini sih. Apa sih namanya di Malaysia? Takro juga kan? Ini Melayu punya ini cuy. Lokasinya studio atau apa sih? Saya mau tanya mana rumahnya Cakali? Cakali. Oh itu loh yang main piano tuh. Main piano pakai gogong ya? Saya main pakai piano. Iya. Cakali. Oi Cakalo. Wah ini minta utang dah. Gazali. Cakali. Assalamualaikum. Pak Tuan saya mau di pancet. Tuan Wak itu siapa? Itu loh, Karim yang rumah besar sana. Ada apa, Wak? Ada perlu musaha mau jumpa sama Ance. Baiklah, Wak. Jawa banget ini ya. Gantikan pakaian dulu ya, Wak. Baik, baik. Tengku, tukang pingano sudah datang. Apa? Tukang pingano. Pingano. Salah kotak kau. Salah lagi. Kepala otak kau. Bolehkah kamu mengajar anak aku bermain piano? Boleh. Berapa bayarannya sebulan? Dengar sini baik-baik, Kuzariha. Besok anda boleh mulai belajar piano. Tetapi ingat, belajar piano, piano saja. Jangan belajar lain. Aduh. My lifetime. Aduh, gue salah sih sebenarnya ini cuy. Seharusnya bukan ini yang saya reaksi pertama. Dengan kondisi saya yang kurang sehat ini, seharusnya bukan ini yang saya reaksi. Saya nak pergi meeting, Mak Jah. Meeting? Ya. Meeting pakai minyak wangi? Ini meeting raksasa, Mak Jah. Kalau tak pakai, tak bolehlah. Asyam, pula nanti bau. Salah. Astaga. Kenapa harus film ini dulu yang gue reaksi? Mak. Tunggu tu panggil kau ada apa, Zari? Tak ada apa-apa, Mak. Dia suruh saya ajak anak dia main piano. Apa ni, Mbak? Mak ni pakai minyak wangi ya, Mak? Ya, ya. Akura. Dia baik pengusaha ini. Style-nya aja. Desi. Kemana-mana kau nih? Jangan ditanya kemana. Jangan ditanya. Itu dasinya memang kayak gitu. Oh, baru dilepas ya.
Siapa lagi lah kalau tidak Okay. Ada saingan, Ji. Marilah waktu lu ngelapkan mula. Muna, I love you. You love to the you. Point. You kick me. Baiklah, Muna punya pasal mana-mana pun bolehlah. Astaga. Gila, kau punya wak karton ni habis kating aku. Wakar tu. Apa ni bau busuk? Aku bangkai kan? Aku dah. Tadi kau keluar rumah bau wangi. Sekali balik bau bacin. Kenapa nak begini-begini? Aku boleh buat dah ini semua Tuhan punya kuasa dah. Engku Zalena, sebelum engku belajar bermain muzik, lebih baik engku belajar kenal pada muzik. Faham? Faham, Cikgu. Okay, mulai dasar ini ya. Tiap-tiap muzik mengandungi 5 garisan selari dan 4 antara. Garisan selari itu tak ubah seperti jari kita. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Antara 1, 2, 3, dan 4. Tiap-tiap garisan selari mempunyai nama masing-masing. Iaitu A, G, B, D, F. Wah, ini antara kayaknya dalam sini. F, A, C, E. Faham? Faham, Cikgu. Coba. Tiap-tiap garisan selari mempunyai nama masing-masing. Ya. Yaitu E. Tak, dari bawah. E, G, B, D, F. Bagus. Antara? K itu ya, K. F, ya. E, C, E. Bagus. Cukup bagus, Engku. Bagus. Tapi Piramli di sini lebih serius ya. Benar-benar serius. Apa namanya, memberikan kursus musik gitu ya, bukan karena betul-betul suka dengan perempuan. Ini lagu baru, Bunda. Jadi, ini malam ada plate tak? Ya, aku dah 5 plate. 5 plate lagunya bagus, cuma ini. Siap tuh, dong. Galau dia. Kenapa, Mak? Sudin tuh ikut bulan. Bulan pun gelap, Munah tersentak. Sudin menangis di dalamlah hati. Burunglah bana. Padahal lah, bodak. Ya, kacau sini. Apa yang lain? Oi, Din, kemana kau nak pergi double bass tu? Malam ni kami dah praktis dah. Aku pun bayar yuran dah. Apa? Kita pun tak bayar yuran. Oh, ingat kita tak bayar lah. Angin satu makan ada ni. Ini kacau saja lah. Oh, kemana ni? Kita lihat. Sudah sekian lama aku belajar, hari ini Fatih nak cuba kulian. Cuba mainkan lagu ini. Getaran jiwa, lagu oleh Ghazali. Ya, si. Kata-kata oleh Sudin. Oh, Sudin. Oh, Sudin. Baiklah, saya boleh mainkan lagu ini. Tapi Cikgu Sudin yang ciptakan ya. Baiklah. Alamak, 5 flat. Okey, udah lancar ceritanya ya. Getaran jiwa.
melanda hatiku. Cakep banget dia, Firandi. Susun nada, irama dan lagu. Andai dipisah lagu dan irama. Kayaknya udah melenceng ini. Tiada berjiwa. Kalaulah ayahandamu tahu Saleha dan Ghazali, bagaimana Saleha? Berkecai urat sarafnya. Leha, bolehkah kita berjumpa malam ini? Boleh. Di mana? Di sini. Baiklah, tunggu aku malam ini, pukul 11, ya? Udah mulai nekat ya, udah mulai nekat ceritanya nih. Tidur di sini ya. Kalau ada sisa apa ketuk pintu, kau jangan buka tau. Kalau aku balik, kau ketuk pintu bagaimana? Dengarlah dulu, bodoh. Nanti sudah aku keluar, kau turun di bilik kau, kau kuncikan pintu depan, buka pintu belakang. Apabila aku balik nanti, aku boleh tidur di bilik kau, ha? Baikku. Gawat sih ini kalau ketahuannya, cuy. Fatal banget ini. Hancur udah. Kok menegangkan ya? Kakekku. Mati kurang pisangku. Kamu bersahabat dengan dia ya?
Manangku Zaliha, cakap. Ghazali, mengapakah irama dan lagu tak boleh dipisahkan? Kalau dipisahkan, pincanglah lagu dan rusaklah seni. Kalaulah kamu dan aku dipisahkan, pincanglah asmara. Iya. Dan rusaklah penghidupan. Ghazali. Maukah kau berjanji padaku yang kau tak akan berpisah dariku? Biar apapun terjadi. Di rumah udah aku udah ditanggung. Sehingga ke akhir hayatku. Ghazali. Ya. Yeah. Aku datang hendak memisahkan. Ku Hasan, kau jangan coba nak memisahkan aku dengan kekasihku. Apa? Kekasihmu? Anak kurang ajar. Beri malu. Ghazali. Balik. Aku mau ajar sama dia. Balik. Ghazali. Dengar ajar. Balik. Ghazali. Balik. Itu sajalah yang dapat aku ingat. Keesokan pagi, aku telah pergi ke rumahnya. Tetapi aku kecewa. Kerana rumah itu telah kosong. Kejadian itu seolah-olah hanya impian. Tetapi aku masih percaya Tengku Zaliha masih hidup. Mengapa kau tak percaya cakap kami, Ghazali? Tengku Zaliha. Jadi yang pertama tadi itu. Kamu semuanya membuat dalih supaya aku boleh melupakan Tengku Zaliha. Bukan aku tak tahu, Sudin. Kami bukannya membuat dalih, Ghazali. Tengku Zaliha memang sudah mati. Baiklah, kalau kau tak percaya, biar aku ceritakan apa yang aku tengok dan apa yang telah terjadi. Pada malam itu, aku sedang menulis surat cinta di meja inilah. Aku nak hantarkan surat itu kepada kau. Waduh, ini filmnya mulai penuh tanda tanya. Kehadrat yang mulia Adindaku Munah. Yang cantik paruan. Apa dah paruan? Rupawan lah sana. Kehadrat yang mulia Adindaku Munah. Yang cantik. Allah semoga Adindaku. Tak kamu nak terima surat ni. Muna yang datang gitu ya. Asik, langsung fotonya kelihatan sih. Apa sih? Gak jadi kena pukul. Apa? Gak jadi. Panggil semua ya. Ini ceritanya kayak kompleks ya. Ghazali.
Mesti dia ada dekat-dekat sini. Pucang, pucang. Di mana kau dapat dia tadi, Muna? Di sinilah tadi. Inilah pokoknya. Den, apa nama dia? Den, mari, 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 langsung gempar cuy. Gempar cuy langsung bunyuk. Ada ambulans ya? Oke, okay, ini sudah pertengahan cuy. Oke cuy, maaf banget ya, maaf banget karena ini sudah pertengahan. Saya memang sudah memutuskan untuk membuat dua part ya. Dan ya, ceritanya menarik sih cuy ya. Walaupun ceritanya ini gak terlalu dalam ya. Ceritanya gampang ditebak aja, tapi ceritanya menarik menurut saya cuy. Dan ini kok tiba-tiba meninggal ya. Terus yang di pertama tadi gimana gitu ya? Wah, kayaknya menarik nih yang part kedua nantinya cuy ya. Dan satu hal lagi cuy ya, yang membuat saya itu sangat-sangat kecewa banget. Seharusnya tuh ini saya react di saat saya sudah sehat gitu ya. Sekarang saya masih benar-benar belum sehat cuy ya. Lambung saya masih istirahat, jadi saya ingin membuat reaksi yang benar-benar santai gitu ya. Tapi tak apalah cuy ya. Nanti kita sambung yang part keduanya cuy. Cukup menarik banget. Dan jangan lupa cuy, kalau korang memang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya pengen komentar korang tentang apa yang saya bahas di awal video tadi cuy, tentang konten yang akan saya buat cuy. Kalau korang memang banyak yang suka, silahkan komen juga. Kalau memang tidak, nanti saya akan buat channel yang lain gitu ya. Channel yang lain, dan saya akan membuat konten yang beda, yang tak ada di channel NDTK ini aja cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.